kita akan ngevlog kayak bareng temen seperguruan. Ya, beliau seorang guru yang ada di kawasan Tegal Bulut, yaitu tepatnya di SDN Bojongwaru, Kampung Selari, Desa Nangela, Kecamatan Tegal Bulut, guys. Kita berangkat dari sini pukul 5 pagi ya, setelah sholat subuh, karena jaraknya yang kita tempuh itu sangat jauh. Tentunya kita harus berangkat lebih pagi karena bisa supaya bisa mencapai ke tujuan itu di waktu yang tepat, tentunya masuk jam sekolah. Kita di sini mencari dulu ini BBM, guys. Namun tidak dapat ya, karena masih pagi, masih pada tutup. Kita lanjut kembali lah perjalanan ini. Kita melewati pertigaan Cibarehong ya, Kecamatan Surade, dan kita sekarang sedang melewati jalur ke Tegal Bulut dari Kecamatan Surade menuju Kecamatan Tegal Bulut tentunya. Oke, pagi ini masih gelap ya, masih pukul 5 lebih sedikit. Kita akan tetap terus melanjutkan perjalanan walaupun memang situasi kondisi masih gelap. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah ya, di pagi hari ini tidak ada turunnya hujan, jadi jalanan di sini masih kering dan tidak ada genangan-genangan air tentunya di jalan. Nah, tadi semalam itu hujan deras banget ya. Kalau di jalan bertekstulkan aspal seperti ini, mungkin air sudah tidak ada ya, tidak ada genangan-genangan. Masih di kawasan jalan mana ini, masih Tegal Bulut, masih jalan Surade Tegal Bulut ya, jalan provinsi tentunya. Sini bisa disebut juga jalan lintas selatan untuk sampai ke Lintang Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, langsung masih tutup terus videonya, skip videonya. Thank you.
Thank you.
jalannya begitu terjal. Kita harus lebih ekstra hati hati guys. Bantuannya gede-gede guys. Thank you.
ngumpul terasa ngumpul berata. Thank you.
Thank you.
guys. Aduh, ini masih jauh guys. Sudah berjalan hampir 2 jam lebih ini guys. Masih belum nyampe guys dengan medan seperti ini guys. Aduh.
tak hirup motor ya mah. Nah istirahat dulu adik. Thank you.
ada setirnya, orang dulu urut. Urut motornya tetap. Guys, di depan ada jembatan kecil yang gimana melewatinya, guys. Hari juga saya. Ke mana? Karena jembatan. Thank you.
ho. Oke guys, kita pelan-pelan saja guys. Jangan goyang guys. Kalau kecil dia goyang guys. Kita pelan-pelan saja. Jangan goyang menghilangkan keseimbangan guys. Eh.